Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya melalui video ini. Kali ini setelah beberapa waktu sebelumnya saya telah mengulas cara menggunakan aplikasi Napionic, aplikasi All-in-One Offline Map, maupun aplikasi Phishing and Hunting Solunar Time. Kali ini saya mencoba untuk mengulas cara menggunakan, cara memakai sebuah aplikasi GPS Waypoint Finder. Aplikasi ini banyak gunanya untuk merekam titik-titik koordinat, merekam lokasi. Namun kalau pada saya, aplikasi ini saya gunakan untuk mancing, yaitu untuk merekam titik-titik koordinat spot-spot mancing. Aplikasi ini menggunakan GPS sensor, magnetic field sensor, dan accelerometer. Jadi aplikasi ini cukup baik karena tidak tergantung dengan sinyal seluler ataupun sinyal internet ya. Bahkan kalau kita menghidupkan tombol mode airplane, mode pesawat, ya aplikasi ini masih bisa digunakan. Ini dia sebuah aplikasi GPS Waypoint Finder yang bisa yang mendukung kegiatan saya untuk memancing, merekam titik. Aplikasi ini mampu menyimpan 500 titik waypoint ya. Imperial or Matrix Unit. Impor dan ekspor waypoint file GPX. Jadi jika Anda memiliki file GPX misalnya dapat dari teman atau download-download dari internet, bisa diimpor ke HP Anda untuk dibuka. Oke, ini dia penjelasan dari aplikasi itu sendiri. Baiklah, kita akan melihat settingannya dulu. Ada sound, tergantung kita pengen bunyi apa enggak, sesuaikan selera masing-masing. Ini unitnya ada meter, kilometer, feet atau mile, meter atau mile. Saya menggunakan meter atau mile. Bagi teman-teman nanti yang menggunakan aplikasi pengen mencontoh settingan saya, silahkan disimak video ini sampai selesai. Ini locationnya, lokasi menggunakan GPS network atau hanya GPS maupun ataupun network saya menggunakan GPS. Koordinatnya ada di sini, ada tiga macam, tiga bentuk, tiga format. Apakah kita ingin menggunakan format derajat, format derajat menit, ataupun derajat menit detik. Pada saya menggunakan, saya lebih suka menggunakan format derajat menit. Itu dia. Oke. Beralih ke sini. Jika kita ingin menambahkan waypoint atau titik, ingin merekam sebuah spot mancing misalnya, spot dikatakanlah di spot ini banyak ikannya, ingin kita rekam titiknya di mana besok lusa atau kapan-kapan mau kita kunjungi lagi, tinggal kita tekan tombol new waypoint. Nah, ini ikon-ikonnya
caranya di sini misalnya katakanlah di sini di spot ini misalnya ikan GT-nya lagi rame, ya, misalnya rumah GT ya, sarang GT. Oke, ikonnya bisa kita pilih ikan. Terus tekan tombol GPS. Nah, tombol GPS itu koordinatnya, dan itu dia titiknya. Itu tadi menambahkan jika kita ingin mengedit. Silahkan, tapi biasanya jarang saya edit karena banyak ikannya. Demikian juga kalau mau import, silahkan. Kalau kita memiliki file GPX-nya, silahkan diimport. Terus export juga, ekspor waypoint ini silahkan. Demikiannya kalau ingin kita mendelete, apakah kita ingin mendelete titik ini ataukah seluruh all waypoint yang telah kita rekam selama ini. Perlu diperhatikan di sini, hati-hati dalam melakukan delete, jangan sampai salah pencet, takutnya nanti menghapus rekam titik lokasi koordinat yang telah kita tandai bersusah payah. Jadi hati-hati, misalnya saya ingin menghapus ini yang tadi saya contohkan, cukup this waypoint. Oke, jadi kosong. Nah, ini sebuah contoh sebuah rekaman titik waypoint sebuah pulau yang berjarak 80,8 mil laut. Nanti dia begitu sampai, warna panahnya bukan lagi kuning tapi warna biru. Warna biru itu sudah mendekati, dibandingkan koordinat di atas dengan di bawah ya, dengan koordinat ini dengan ini. Kalau ini dengan ini sama, berarti dia udah sampai, dan itu ditandai dengan panah warna biru. Nih panah ini bukan lagi warna kuning tapi warna biru. Nah, ini titik-titiknya. Nah, biasanya saya sering mancing di sini, di daerah dekat sini kemarin. Sebuah aplikasi yang tidak ribet, tidak musingin, namun cukup kaya, cukup berguna jika difungsikan untuk mancing maupun hal-hal perekaman lokasi lainnya. Kita tinggal mengikuti arah panah ini, nanti misalnya kita posisinya sudah berada di bot, tinggal ikuti aja arah panah ini kemana dia menuju, ikuti saja di situ. Cuman perlu berhati-hati juga, ini tergantung medan perjalanan masing-masing ya, kita juga harus berkolaborasi dengan kapten kapal. Jika memang kita bukan kapten kapal, takutnya ada karang-karang dangkal, itu juga perlu, karena ini sifatnya lurus, jadi harus saling bekerja sama dengan kapten kapal. Beda halnya kalau misalnya kita itu sendiri yang jadi kaptennya, mungkin lebih tahu gitu. Oke, guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam satu hobi mancing. Kalaupun ada yang kurang ataupun ada yang sudah memakai aplikasi ini, ada pengalaman memakai aplikasi ini, misalnya
Kalaupun nanti dirasa aplikasi ini kurang mendukung, ya kita tinggal hapus saja instalasinya. Nah, itu juga mungkin teman-teman bisa coret-coret pada kolom komentar di bawah. Lebih kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.